That's a yeah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم asrar al-ghumuri subhanahu wa ta'ala semoga Allah jadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi dan merilah senantiasa kita mensyukuri karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita karena sesungguhnya barang siapa yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala niscaya nikmat tadi akan mengundang nikmat-nikmat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman la in syakartum la jika kalian bersyukur la niscaya aku akan nambahkan nikmat itu kepada kalian tetapi sebaliknya jika kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah akan mencabut nikmat tadi dan merubahnya menjadi azab kata Allah wala in kafartum inna azabi lasyadid jika kalian mengkufuri nikmat tadi sesungguhnya azab itu sangat pedih Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu nikmat dari Allah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mendengarkan apa-apa yang dibacakan dari kalam Allah maupun sunnah Rasulnya maupun dari perkataan para ulama. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tariqan yaltamisu fihi ilman jannah. Man barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu adalah orang yang akan diangkat derajatnya darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Ma'asyiral muslimin dan ya Allah wa iyyakum. bahasan kita dalam kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membicarakan tentang khasa'is ahli sunnati wal jamaah. Khasa'is ahli sunnati wal jamaah keutamaan, keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah. Kita sering mendengar istilah ahlu sunnah wal jamaah yang terdiri dari tiga kata alun, as sunnah, dan al jamaah. Ulama mengatakan al-hukmu ala syaih far'un an tasawwurihi Menghukumi sesuatu itu adalah bagian dari membayangkannya. Kita bisa menghukumi sesuatu itu, bisa memaknai sesuatu itu. Apabila kita bisa mentasawur, menggambarkan dalam benak kita, "Oh, sesuatu itu begini, berarti dia begitu, berarti hukumnya seperti ini." Sedangkan apabila kita tidak bisa menggambarkan sesuatu tadi. Dalam benak kita, dalam pikiran kita, apa sih sesuatu itu? Maka kita tidak mampu untuk menghukuminya, tidak mampu untuk mengetahui apa sesuatu itu. Maka kita perhatikan para ulama, dan kalau membahas suatu hal, mereka membicarakan dahulu tentang apa itu, yaitu yang berkaitan dengan tarif definisinya. Baik secara bahasa maupun secara istilah. Maka sebelum kita masuk kepada khasais ahli sunnah wal jamaah tadi. Keutamaan atau keistimewaan ahli sunnah wal jamaah. Marilah kita mengenal apa itu ahli sunnah wal jamaah. Sering kita mendengar hal ini. Ahli sunnah wal jamaah. Ahlul dalam bahasa Arab artinya ashab. Seperti ah Kalau ahlun adalah orang-orang. Seperti kita mengenal ahlul bait. Ada orang-orang yang ada di bait tadi, di rumah tadi. Kalau ahlu baitir rasul adalah orang-orang yang berada di lingkungan keluarga atau rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ahli sunnah berarti orang-orang yang dia itu mengikuti sunnah. Ashabu syai' atau ahli syai' wa ai Orang-orang yang mengikuti atau orang-orang yang mencintai. Maka ahli sunnah adalah orang-orang yang mengikuti dan mencintai sunnah. Lalu kita sudah mengetahui tentang ahlul. Artinya orang-orang, ya. maka apa itu as sunnah? kita sering mendengar ini adalah sunnah, sunnah rasul shallallahu alaihi wasallam. kalau secara bahasa as sunnah artinya as siroh perilaku, Perikihidupan. asanatan atau kabihatan. baik itu sesuatu yang bagus maupun yang buruk. Itu namanya sunnah. Secara bahasa. Seseorang kebiasaannya dia melakukan sesuatu yang baik. Maka kita katakan ini adalah sunnahnya dia. Atau sebaliknya. Maka itu adalah sunnahnya dia. Begitu secara bahasa. Perilaku yang baik maupun yang yang buruk. Itu adalah as-sunnah secara bahasa. Kemudian secara istilah, para ulama akidah. Kalau kita seringnya mendengar as itu, menurut istilah para fukoha, yaitu apa-apa yang apabila dikerjakan, mendapatkan pahala, jika ditinggalkan, tidak mendapatkan dosa. Itu adalah sunnah menurut pengertian para fukoha, para alifikih. Yusabu fa'iluhu, diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya dan tidak diazab bagi orang yang meninggalkannya itu menurut istilah para fuqaha adapun menurut istilah para ulama akidah dan kita berkaitan sedang bahas tentang masalah keyakinan akidah karena ini adalah dikatakan ahlu sunnah wal jamaah maka as sunnah menurut para ulama akidah adalah al-hajju. Alladzi kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabuhu. Petunjuk yang nabi dan para sahabat berada di atasnya. Petunjuk yang nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ada di atas petunjuk tadi. Ilman. Wahdikoh dan wa amalan wa fi'lan baik berupa ilmu ataupun keyakinan ataupun perkataan ataupun perbuatan berarti dari definisi ini ma'asyiral muslimin yang murka Allah Subhanahu wa taala sunnah itu meliputi sesuatu yang lebih luas maka kata para ulama bahwasanya sunnah yang kita bicarakan ini ia as sunnatul lati yajibu sunnah yang wajib diikuti bukan lagi berkaitan dengan kalau ditinggalkan tidak berdosa kalau ditinggalkan tidak diazab tetapi sunnah yang dimaksud adalah berkaitan dengan ilmu berkaitan dengan keyakinan Perkataan dan perbuatan yang dengannya Nabi Shallallahu Salam dan para sahabat berada di atas petunjuk dan sunnah yang dibicarakan ini adalah yuhmad ahluha. dipuji orang yang melakukannya man dan dicela orang yang menyelisihinya. Maka Kita lihat, kata para ulama, "itu telah sunnah ala sunnah nil ibadat dalam kaitan definisi dan pengertian tadi." Maka, sunnah yang dimaksud adalah juga masuk ke dalamnya sunnah-sunnah yang berkaitan dalam ibadat. Sunnah nil ibadat, Nabi shallallahu alaihi wasallam, misalnya, kita mengetahui Nabi shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat lima waktu, puasa atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjihad, maka itu adalah merupakan haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk dan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun al, al yang berkaitan dengan keyakinan. Sebagaimana pula yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah ma al bid'ah. Lawan dari bid'ah. Sunnah di sini adalah maknanya lawan dari bid'ah. Lawan dari sesuatu yang diadakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita mengatakan ini ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agama Allah itu adalah lawan dari sesuatu yang diada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah as-sunnah. Maka ahli sunnah adalah orang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi dikemukakan wa ashabuhu dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Walizalik akila, untuk itu dikatakan misalnya fulan bin ahli sunnah. Fulan itu termasuk ahli sunnah. Maknanya adalah min alit mustaqimah al mahmudah. Fulan adalah termasuk orang-orang yang menempuh jalan yang lurus dan terpuji. Kemudian kata yang terakhir dari Ahlus sunnah wal jamaah al jamaah. Apa yang dimaksud dengan jamaah ini? Al jamaah secara bahasa artinya adalah berkisar antara makna al jamaah wal, -ijma wal -ijma ah. artinya adalah mengumpulkan atau menyepakati atau perkumpulan itu secara bahasa arti dari kata al jamaah secara istilah para ulama akidah mengatakan al jamaah yang dimaksudnya adalah salaful ummah salaful ummah Orang-orang terdahulu dari umat ini. As-saleh. Yang saleh. Siapa mereka? Minas sahabati. Wat tabi'in. Waman tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Dari para sahabat. Wat tabi'in. Dan generasi berikutnya yaitu tabi'in. Orang yang ketemu para sahabat. Kemudian tabi'in. Orang yang ketemu tabi'in dan mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik ila sampai hari hari kiamat. Wa al-haqq kitab sunnah dan mereka itulah yang mereka berkumpul di atas al-haq, di atas kebenaran yang nyata, yang gamblang dari kitab dan sunnah. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala itulah berkaitan dengan al-sunnah wal jamaah. Jadi kita telah bisa mentasawuri menggambarkan tentang makna dari al-sunnah wal jamaah yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sebab mereka dinamakan Ahlu Sunnah wal Jamaah? Kata para ulama, sebab utas miyatuhum bidalik. Sebab utas miyatuhum bidalik, ya. sebab penamaan mereka dengan hal itu, dengan Ahlu Sunnah adalah summu bidalik alintisabihim li sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dinamakan dengan Ahlu Sunnah karena mereka menisbatkan diri, mereka berafiliasi dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wastimaim al ahdi biha zahiran wa batina. Dan mereka bersepakat atas mengambil sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik zahir maupun batin dalam perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Kemudian jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala apa sih dalilnya bahwasanya kita kok mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kenapa kita mengikuti para sahabat dan orang-orang yang sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam kitabnya yang mulia surat At Taubah ayat 100 hmm. kata Allah wasabiqun al awalun min al muhajirin wal ansar wal bi radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dalikal fawzul azim wassabikun al-awwalun orang-orang yang terdahulu masuk Islam minal muhajirina wal ansar dari karangan muhajirin yaitu orang-orang yang berhijrah ke Madinah dari sahabat Nabi SAW yang ada di Mekah wal ansar dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Ansor, berada di Madinah, yang menyambut kedatangan para sahabat yang dari Mekah tadi. Radiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka. Waradu anhum. Dan mereka pun, para sahabat ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keriduan Allah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi baik dari Muhajirin maupun dari kaum Ansar. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sudah Allah rekomendasikan tentang kredibilitasnya, tentang bagaimana kualitas iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabinya, yang berarti mereka adalah orang yang bisa kita ikuti petunjuknya. Masyarakat muslimin yang dikenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Karena mereka itu Allah ridhoi. Dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keridhoan yang timbal balik. Dari Allah kepada mereka. Dan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita. Kalau kita setiap pagi dan petang mengucapkan raditu billahi robba maka semoga Allah Subhanahu wa taala pun ridho kepada kita. Kita ridho kepada Allah. Kita ikrarkan pagi dan petang dalam zikir pagi kita, zikir petang kita. Tetapi apakah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita? Kan belum tentu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala meridai para sahabat dan sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah rekomendasi yang paling tinggi terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kal di dalamnya dalikal fauzul adib Yang demikian itu dalam merupakan kemenangan yang sangat besar. Itu di antara dalilnya ma'asyiral muslimin yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita wajib mengikuti mereka karena mereka adalah orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan label ridho. Kemudian dalil yang lain adalah kata Allah Subhanahu wa taala wa an hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili, Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surah al-an'am 153 ada Allah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah jalanku ya perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah jalanku anha mustaqiman yang lurus fattabi'u maka ikutilah jalan tersebut wala -subul. dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian nanti terpecah belah dari jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalikum wasakum bihi. Dalikum la alaikum taatkan. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalil yang lain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Nabi Sallam kata Nabi Khairul Korni Khairul Nas Korni Subhanallahina Jalulnahum Subhanallahina yalunahum. sebaik baik manusia sebaik baik manusia adalah kata Nabi Korni generasiku generasi, generasi di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalamnya Subhanallahina yalunahum. kemudian orang-orang setelahnya siapa itu Tabiin Subhanallahina yalunahum kemudian orang setelahnya itu tabi'ut tabi'in. Adapun sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman, kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Maka siapa saja yang pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sesaat dalam keadaan dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu meninggal dalam keadaan beriman pula, maka itu adalah para sahabat. Karena ada orang berjumpa dengan Nabi tidak beriman. Atau berjumpa dengan Nabi beriman. Lalu Nabi meninggal dia dalam keadaan. Misalnya murtad. Seperti pada saat Nabi sudah meninggal. Sebagian kabilah murtad. Yang diperang oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian tabiin adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Dan tabiut tabi, tabi adalah orang yang berjumpa dengan tabi'i dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Maka mereka inilah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan tentang generasi yang terbaik dari umat ini, yaitu generasinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ada sahabat, kemudian tabiin dan tabiut tabiin. Maka kita mengikuti mereka ini. Masalah Muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'tasimu jami'an wa la jami tafarraq berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala yaitu kitabullah dan janganlah kalian berpecah belah maka dalam kesempatan yang baik ini kita mulai memasuki apa yang dikatakan khasa'is ataupun kekhususan dari an-sunnah wal jama'ah khasa'is adalah jamak dari khisisa. Artinya adalah al-mumayyizat allati tamayyaza biha al-sunnah an ghairihi min sa'il min sa'iril Keutamaan atau keistimewaan yang dengannya al-sunnah berbeda. Berbeda ini sesuatu yang istimewa, bukan asal beda. Bukan asal tampil beda bukan, tetapi keistimewa, keperbedaan ini adalah perbedaan yang istimewa. Yang dimiliki oleh ahlu sunnah. Berbeda dari firqah-firqah yang lain. Kita tahu misalnya jemaah yang bukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang hadis uliftirah. Hadis perpecahan umat. Sataf tariku salasin Umatku akan terpecah menjadi tiga, 73 golongan. Allahu illa Semua yang neraka kecuali satu. Satu ini adalah Ashabi kata Nabi SAW, Yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Maka Allah mengatakan yang disebutkan dalam hadis ini adalah umatnya Nabi SAW umatul Ijabah. Yaitu orang yang beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpecah belah ini. Karena apa? karena mereka tadi tidak mengikuti apa-apa yang Nabi SAW dan para sahabat berada di atasnya. Berbeda dengan satu yang selamat tadi. Yang mereka adalah mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka mereka adalah yang dikatakan oleh para ulama umatul ijabah. Orang yang beriman kepada Nabi SAW. Bukan umatul dakwah. Bukan orang-orang yang hidup dari sejak Nabi SAW sampai sekarang yang mereka tidak beriman kepada Nabi SAW. Bukan. Yang dibicarakan 73 di golongan ini adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW karena mereka tidak mengambil sirahnya Nabi SAW. Perilakunya Nabi SAW dan para sahabatnya maka mereka berpecah belah dan menyebabkan mereka masuk neraka. Walaupun nanti suatu saat mereka akan masuk surga kembali. Masyarakat muslimin yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara khasais ataupun keutamaan yang dibicarakan oleh para ulama dari al sunnah wal jamaah ini adalah al-iktisar fit talaqi ala al-kitab wa sunnah dan ittiba wa tarkul ibtida dan juga at-taslim linusus sari wa fahmiha ala muqtada man hajis membatasi dalam berperilaku beragama ini hanya dari kitab dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti apa yang diajarkan petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya serta meninggalkan sesuatu yang baru dalam agama. Nah kita mengenal adanya tajdid fitdin pembaruan dalam agama pembaharu dalam agama. Artinya apa upaya untuk mengembalikan agama Allah ini kepada apa yang dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mempraktekannya pada masa sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian masalah muslimin yang karena Allah Subhanahu Wa Taala, semua firqah, semua sekte yang ada dalam Islam mengatakan kami adalah berdasarkan kitab dan sunnah. Berdasarkan kitab dan sunnah. Maka apa Al-Furqan pembeda antara Ahlus Sunnah wal-Jamaah dengan mereka? Dengan sekte atau firqah-firqah yang lain? Adalah tadi yaitu Ahlus Sunnah wal-Jamaah memahami Al-Quran dan Sunnah tadi berdasarkan pemahaman As-Salafus Salih. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan para sahabat Tabiin dan Tabi'ut-Tabi'in. Inilah yang menjadi pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok apa firqa yang lain dalam Islam. Sehingga kita melihat masyarakat ma muslimin yang kena Allah subhanahu wa ta'ala perlu adanya kait atau batasan bahwasanya kita memahami Al-Quran dan sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat oleh Nabi sedang para sahabat dan orang-orang setelahnya dari salafus salih, dari orang-orang yang terdahulu yang salih. Para ulama mengatakan bahwasanya perlu batasan as juga di sini yang saleh karena orang-orang terdahulu juga ada yang tidak saleh. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui, tidak memahami tentang manzilah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan zakat misalnya ada seorang yang mengatakan, Adil ya Muhammad, berlaku adil Wahai Muhammad. Maka Nabi saw menjawab, tolakkan ini dengan mengatakan maknanya, kalau aku tidak berbuat adil di muka bumi ini, akan siapa yang akan berbuat adil? Orang ini tidak mengetahui tentang bagaimana keadilan Nabi saw. Tidaklah apa yang beliau perbuat, beliau katakan dari hawa nafsunya. Yang beliau lakukan adalah dari nab, dari wahyu, nab wahyu, Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang semacam ini menunjukkan bahwasanya dia tidak mengetahui kedudukan nabi sebagai seorang rasul yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara orang-orang yang tidak soleh dari orang-orang terdahulu yang merupakan sikal bakal firqah ataupun sempalan Islam apa yang dilakukan oleh orang-orang khawarij tatkala mereka memberontak pada masa Utsman radhiyallahu anhu mereka dikenal dengan orang-orang yang ahlu ibadah tetapi mereka adalah orang-orang yang jahil yang tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya mereka membunuh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu mereka memberontak di zaman Ali radhiyallahu anhu. Maka seorang sahabat di rumah saudarilah anhu meminta izin kepada khalifah Ali untuk mendatangi mereka, menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana pemahaman sahabat radhiyallahu anhu tentang Islam ini. Maka beliau mendatanginya, mendatangi mereka dan beliau mengatakan setelah melihat mereka saya tidak melihat di antara kalian ada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak melihat di antara kalian ada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya pemahaman mereka yang membuat mereka itu memberontak terhadap penguasa, memberontak terhadap Khalifah Ali radhiyallahu anhu, memberontak terhadap Khalifah Utsman radhiyallahu anhu adalah bukan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Kata beliau, saya tidak melihat di antara kalian, kalian di antara para sahabat Nabi. Jadi di barisan orang-orang khawarij -orang tadi, yang mereka itu hidup di zaman Nabi, di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara mereka itu. Satu orang pun dari sahabat Nabi yang ikut pada barisan mereka. Menunjukkan apa? Pemahaman mereka ini adalah pemahaman yang tidak mengikuti pemahamannya para sahabat Rasul Wasallam. Maka ma'asir muslimin yang bukanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan para salaf adalah orang-orang yang salih dan terdahulu. Kemudian juga kita melihat ma'asir muslimin yang bukanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman berikutnya ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada qadar. Al-amr unfun. Perkara ini terjadi dengan tiba-tiba. Mereka mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman para sahabat. Ini juga menunjukkan bahwasanya Di antara orang-orang terdahulu. Ada orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk para sahabat. Anhum, yang menyebabkan mereka adalah termasuk dari 72. Yang Nabi SAW mengatakan mereka masuk ke dalam neraka. Masyarakat muslimin yang bukan ala Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk kepada mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi-Nya, Alaihi Wasallam. dan para sahabat serta orang-orang terdahulu -orang dari, dari salafus soleh. Kemudian, masalah muslimin yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara dalil yang lain tentang kekhususan Ahli Sunnah wal Jamaah, keistimewaan Ahli Sunnah wal Jamaah yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan disebutkan oleh Al Albani rahimahullah dalam Al Miskah dari sahabat Al Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu kata beliau wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajlat minha al-qulub wa minha al-uyun fa ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina Kata sahabat Ali irbadi bin Sariyah anhu. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada kami dengan wasiat yang membuat hati-hati kami bergetar dan mata-mata kami mengalirkan air mata. Maka kami mengatakan, Ya Rasulullah, ini adalah merupakan wasiat seakan-akan merupakan wasiat terakhir maka berilah kami wasiat Ta'ala sallallahu salam. maka nabi bersabda usikum aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala wassam'i wat ta'ah dan agar kalian mendengarkan dan taat kepada pemimpin kalian wa inta alaikum abdun Walaupun yang memerintahkan, memerintahkan kalian itu, yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang hamba. Saya, sesungguhnya, barang siapa yang di antara kalian berumur panjang, ini saya dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak ikhtilafan Bagaimana menghadapi ikhtilaf perselisihan yang banyak ini? Nabi SAW memberikan jalan keluarnya. Alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku. Kepada sunnahku. Dan juga sunnahnya khulafair rasyidin al Yang mereka itu diberi petunjuk. Abdul Alayha bin Nawajiz. Pegang teguh. Dengan gigi geraham. Ini menunjukkan bahwasanya Memegang sunnah itu harus dengan tokoh. Karena kita kalau menggigit dengan gigi geraham. Itu adalah gigitan yang sangat kuat. Wa Wa umur. Waspadai oleh kalian. Sesuatu yang baru dalam agama ini yang dibuat-buat. Fa inna bin atid. Sesungguhnya sesuatu yang baru dalam agama itu. Yang dibuat-buat itu adalah sesuatu yang sesat. Ma'asir muslimin yang dikandalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan bahwasanya adalah yang antara hadis yang merupakan aslun min usul ahli sunnah wal jamaah. Pokok di antara pokok-pokok yang menggambarkan tentang ahli sunnah wal jamaah yang di situ dalamnya menggabungkan beberapa hal. Yang pertama adalah tahqiqul ibadah. Perwujudan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari sabda Nabi sallallahu yang di awal usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat tentang perwujudan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Was ah. Tentang mendengar dan taat kepada pimpinan. Maka di antara keistimewaan Sunnah wal Jamaah dalam hadis yang mulia ini adalah senantiasa mendengar apa yang diperintahkan oleh penguasa, tidak hanya mendengar tetapi mentaatinya. As-sam' wa ta'ah. Wa in 'alaikum 'abdun walaupun penguasanya itu adalah seorang Buddha. Nabi SAW memberikan suatu pengandaian. Walaupun si penguasa itu dalam posisi yang sangat buruk. Kedudukan dalam masyarakatnya. Sangat rendah. Seorang hamba. Tetapi tiba-tiba dia menjadi seorang penguasa. Maka di sini. Al-Sunnah wal-Jamaah adalah manhajnya. Mengikuti dan mendengar apa yang diperintahkan oleh penguasa tadi. Kemudian setelah itu Nabi Sallallahu memberikan peringatan kepada kita tentang suatu perselisihan. Setelah beliau mewasidkan agar taat kepada pemimpin. Perselisihan ini menghasilkan muslimin yang bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah perselisihan yang dimaksud perselisihan dalam agama. Perselisihan dalam Islam. Maka apa yang harus dilakukan? Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati. Mahrajnya, jalan keluarnya adalah berpegang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang kepada sunnah Rasul Sallam dan juga sunnahnya para khulafahur Rasidin. Maka kata para ulama ma'asir muslimin yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alaikum sunnati ini adalah tahkik tajridul ittiba perwujudan pemurnian terhadap ittiba kita kepada sunnah Rasul SAW. dan juga sunnahnya para al khulafa ar rasyidin para sahabat Nabi SAW. alaihi wasallam kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang mulia tadi Alaikum bisunnati juga merupakan perwujudan dari luzum fahmi salaf. Kita dalam beragama ini wajib memahami dan mempraktekkan agama ini sebagaimana dipahami oleh ulama-ulama terdahulu dari para sahabat dan orang-orang yang setelahnya. Karena kata Nabi alaikum bisunnati wa sunnati al ir rasyidin al-mahdiin. Wajib bagi kalian berpegang pada sunnahku kata Nabi dan juga sunnahnya al khulafa ar rasidin Ini adalah perwujudan pemurnian ittiba mengikuti sunnah Rasul SAW dan orang-orang setelahnya dari para sahabat. Kemudian dalam hadis tadi itu dikatakan wa iyyakum wa wal umur waspadai oleh kalian sesuatu yang baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah tahqi tahzir minal bidah. Perwujudan dari peringatan terhadap sesuatu yang baru dalam agama yang dalam bahasa hadisnya adalah al bid'ah. Masyarakat muslimin yang berada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah kata Nabi Salam. masih berkaitan dengan alaikum bisunnati. Dan juga tahdir dari bid'ah. Adalah kata para ulama itu tahkik al-wasatiyah as Filzumi sunnah. fahmi salafi salih. Perwujudan dari al-wasatiyah. Al-wasatiyah yaitu pertengahan. Tidak gulu. Tidak ekstrim. Bahasa sekarang dikenal dengan moderasi. Islam itu tidak hulu, tidak ekstrim. Nanti insya Allah Ta'ala kita akan bahas uh, pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan wasatiyah al-sunnah wal-jamaah. Al-sunnah wal-jamaah itu tidak hulu, tidak ekstrim. Ekstrim itu ada dua, ekstrim mengurangi, ekstrim melebihi, melebihkan. Maka al-sunnah wal-jamaah berada di antara dua hal tadi. Di antara dua hal tadi tidak berlebihan menambah dan tidak pula mengurangi. Masyarakat muslimin yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengetahui hal tadi. Mengetahui. Apa yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW. Yang berisi tentang usul. Dari man hanya sunnah wal jamaah. Pokok-pokok man Atau matada al sunnah wal jamaah. -jama ah dalam memahami agama Allah ini perlu dengan cara mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu. Maka dikatakan tadi di awal tentang pengertian as-sunnah adalah al-hadyu alladzi kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ilman wa Petunjuk yang berada di atas Nabi sallallahu dan para sahabatnya baik berupa ilmu. Karena ma'asyiral muslimin yang kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu itu kita ilmui dahulu. Makanya para ulama mengatakan dari Imam Bukhari, al ilmu wal Berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Maka di antara khasais al wal jamaah. Di antara kekhususan al wal jamaah. Bahwasanya mereka gandrung dalam mencari ilmu. Mereka suka. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mencari ilmu. Untuk, untuk sampai pada pemahaman kitab sunnah sebagian dipahami oleh para sahabat dan orang-orang setelahnya perlu dengan menuntut ilmu maka minal maklum al bayyin la yumkin tatbiku hadhil ma'ani wa zuhuri hadhil simat ila bil ilmi nafi' bahwa saya menjadi suatu yang maklum yang jelas tidak mungkin kita bisa menerapkan makna-makna dari apa yang tadi dikemukakan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu tadi yang merupakan diantara usul fondasi al-sunnah wal jamaah kecuali dengan ilmu syar'i i. kecuali dengan ilmu syar'i i. berkata Ibnu Taimiyah rahimallah. al khairu was sa'adatu was salah wal kamal munhasirun fi naw'ain Kata beliau kebaikan, kebahagiaan, kesalehan, kesempurnaan itu terbatas pada dua hal. Al ilmu nafi' wal amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Maka seorang yang berilmu mahasiswa Muslimin yang mana Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mampu untuk beramal saleh. Tetapi orang yang tidak berilmu, walaupun dia beramal, tapi bukan amal saleh. Sesuatu dikatakan amal saleh jika dia itu sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Sesuai dengan apa yang merupakan petunjuk Nabi Sallallahu Dan sesuatu tidak dikatakan amal saleh kecuali dia di atas keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ma'asirul muslimin yang ada oleh Allah subhanahu wa ta'ala. al wal jamaah senantiasa berusaha untuk menempuh jalan menuntut ilmu. Agar mereka menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya yang mulia. Rabbi zidni ilman. Untuk menambah Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada nabinya yang mulia untuk menambah sesuatu, melainkan sesuatu adalah sesuatu yang sangat penting dan urgen, yaitu ilmu. Makanya, Nabi SAW dan juga para nabi lainnya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahan ilmu dengan mengatakan, "Rabbi Zidni Ilman." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa menempuh jalan manhajnya, metodenya, cara beragamanya para ahlu sunnah wal jamaah as-salafus salih orang-orang terdahulu dari para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikutnya dengan ihsan dengan baik sampai hari kiamat demikian mahasiswa muslimin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barangkali ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan mangga dan kita harus mengikuti begini penguasa semua saja. ya pertanyaannya kita diperintahkan untuk mentaati penguasa bagaimana jika penguasa itu tolit apa kita tetap mentaatinya Masyarakat muslimin yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al -Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah diantara gambaran tentang bagaimana menyikapi seorang pemimpin yang zalim. Tatkala terjadi fitnah khalqil Qur'an. Fitnah keyakinan tentang bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Yang itu adalah akidahnya orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang yang Semacam dengan mereka, sedangkan al-Allah mengatakan, "Al-Quran kalamullah. ghairul makhluk. Al-Quran adalah kalamnya Allah dan bukan makhluk." Dalam fitnah ini, penguasa pada saat itu, khalifah pada saat itu, memaksakan keyakinannya kepada kaum Muslimin. Sampai korbannya adalah para ulama yang meninggal karena disiksa. Dan di antara yang disiksa adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tatkala <tuh> beliau disiksa ini beliau tidak perintahkan kepada kaum muslim untuk memberontak tidak. Untuk keluar dari ketaatannya, ketaatan penguasa tidak. Karena apa? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya bahwasanya walaupun si penguasa itu mengambil harta kalian, memukul punggung kalian, Tetap kita harus taat kepada penguasa, dan penguasa itu adalah gambaran dari rakyatnya. Tatkala penguasanya itu zalim, itu adalah gambaran dari rakyat yang menghantarkan pemimpin tadi menjadi seorang pemimpin yang zalim. Maka, di antara eh, metode al ajam adalah memberikan tarbiyah pengajaran kepada umat bukan dari atas dulu. Umat tadi dulu dididik dengan benar. Agar apa? Agar pemimpin nanti tumbuh dari rakyat yang baik, timbul dari umat yang baik. Ketika umatnya itu baik, akan muncul pemimpin yang baik. Tapi kalau misalnya rakyatnya umatnya itu adalah dari mulai bawah, dari mulai keluarga, keluarga yang tidak baik, yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di atasnya lagi misalnya dari RT RW kemudian seterusnya masyarakat yang tidak baik kira-kira muncul pemimpin yang bagaimana yang tidak baik pula maka itu adalah kata Imam Ahmad bin Hambal itu adalah azab Allah kepada kepada umat tatkala ada pemimpin yang tidak baik Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya umat tidak harus memperbaiki diri dan di sini tetap kita diwajibkan taat. Kezaliman penguasa itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan tetap kita menasihati mereka dengan tidak menebar-menyebarkan keburukan ataupun membicarakan aib-aib mereka. Kita tetap taat kepada mereka walaupun harta diambil, walaupun dipukul misalnya karena ketaatan kepada mereka adalah akan membuat umat ini bersatu. Ketaatan kepada pemimpin jauh lebih baik maslahatnya bagi umat daripada sebaliknya. Karena apa? Kalau misalnya tidak taat, akan terjadi suatu madorot yang lebih besar. Keadaan misalnya umat yang tidak tidak kondusif, keamanannya, ekonominya kita tahu semua dalam ayat Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah memberikan nikmat kepada orang-orang Quraisy dalam ayat, dalam surat yang kita hafal semua fi Quraisy sita wa falyabudu rabbadal bait allazi at'amahum min ju' wa min dalam ayat dalam surat yang mulia ini Allah berikan atau kabarkan dua nikmat kepada orang Quraisy yang sejatinya, dengan dua nikmat ini, adalah merupakan pondasi kemakmuran, yaitu apa memberikan kekenyangan kepada mereka sehingga mereka tidak kelaparan dan memberikan keamanan kepada mereka. Dua pondasi masyarakat ini, mahasiswa Muslimin dalam kehidupan aman dan makmur. Maka, Allah ingatkan: fal ya budu, hendaknya mereka beribadah." kepada robnya bait ini, kepada robnya Ka'bah ini. Kalau orang sudah tidak lapar, kalau orang sudah aman, maka itu adalah fondasi dari hidup bernegara. Tinggal apa? Diingatkan, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? kalian ya'budu sembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalnya keamanannya tidak kondusif? Sebabnya apa? Karena rakyatnya misalnya memberontak, tidak taat. Maka akan terjadi yang tadi. Kelaparan. Cari nafkah tidak enak, belajar tidak enak, ibadah tidak enak. Kenapa? Karena tidak amanahum min khauf. Dicabut keamanan dari negeri tersebut. Maka ma'asir muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada pemimpin yang zalim, maka berikan kepada dia itu doa kita yang paling ikhlas. Maka Muhammad radhiyallahu rahimahullah, jika seandainya aku punya doa yang mustajab, aku akan mendoakan pemimpin. Karena dengan kesalehan pemimpin tadi. Maksudnya mendoakan kebaikan. Bukan sebaliknya mendoakan kebaikan untuk pemimpin tadi karena baiknya pemimpin itu adalah berekses terhadap baiknya negeri baiknya umat umat akan aman umat akan tenang akan kenyang sehingga akan beribadah kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dengan baik demikian ta ala, Allah ta'alana ada lagi mangga? Subuk ba. Baik, demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika wa akhiru du'aana An hamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.